Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan dua warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban luka saat tragedi pesta Halloween di Itaewon, Korea Selatan sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke tempatnya masing-masing. Hal itu disampaikan Retno saat ditemui di Kompleks Istana Negara pada Senin 31 Oktober 2022. Retno mengatakan telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri dan Duta Besar Korea Selatan sesaat setelah kejadian. Menurut Retno, kini Direktur Perlindungan WNI dan Duta Besar di Seoul akan terus melakukan monitoring. Hal ini guna mendapatkan perkembangan informasi terkait tragedi pesta Halloween maut yang menyebabkan 154 orang meninggal dunia.